Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ya bi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyi wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bi taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang pertanyaannya, berkah itu apa? Ada yang tahu nggak berkah itu apa? Sering kita dengar semoga berkah, mudah-mudahan berkah. Berkah itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira? Apa itu keberkahan? Sering kita mendengar kata-kata berkah, sedangkan makna berkah itu apa? Para ulama menjelaskan bahwa keberkahan itu adalah ziyadatul khairi wal karomah. Yang namanya keberkahan itu adalah bertambah kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang namanya berkah itu mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah baik di dunia maupun di hari akhirat. Misalnya anak yang diberkahi oleh Allah adalah anak yang dijadikan soleh dan solehah, mulia dunia dan akhirat. Itu namanya anak yang diberkahi oleh Allah. Harta yang diberkahi oleh Allah adalah harta yang dicukupkan oleh Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah, hartanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya harta yang diberkahi oleh Allah. Umur yang diberkahi oleh Allah adalah umur yang dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada umur pendek tapi berkah, manfaat. Contohnya siapa? Yaitu Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang sering kita dengar kitabnya sangat banyak bermanfaat. Selama ratusan tahun, zaman demi zaman sampai sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh orang muslim. Padahal Al-Imam An-Nawawi beliau meninggal umurnya adalah berapa kira-kira? 45 tahun. Al-Imam An-Nawawi meninggal pada umur 45 tahun. Akan tetapi pahalanya terus mengalir walaupun umurnya tidak panjang, akan tetapi terus mendapatkan pahala dari Allah sampai hari kiamat. Manfaat umurnya, diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi adalah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kebanyakan umat muslim itu menganut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terus mendapatkan pahalanya. Padahal beliau meninggal pada umur 54 tahun. Al-Imam Asy-Syafi'i meninggal umur 54 tahun, tapi apa? Umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagi adalah Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau banyak kitabnya, bahkan seorang wali menjadi wali dengan mengamalkan kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Orang soleh menjadi soleh dengan mengamalkan kitabnya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Dari zaman ke zaman sampai sekarang ini, kurang lebih sampai sekarang Al-Imam Al-Ghazali wafat 900 tahun yang lalu, tapi diakui kitabnya di seluruh penjuru dunia, dimanfaatkan dari zaman ke zaman sampai hari kiamat. Padahal beliau wafatnya pada umur berapa? 55 tahun Al-Imam Al-Ghazali. Tapi apa? Umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Orang kadang panjang umur tapi ibadahnya sedikit, kadang orang panjang umur tapi ibadahnya sedikit. Itu adalah umur yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an khamsin. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan melangkah berhasil kedua kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali ditanya 5 pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti di hari kiamat tidak akan lolos seseorang kecuali ditanya 5 pertanyaan. Apa itu? Yang pertama adalah an-umrihi bima afnahu, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang pertama, umurnya dihabiskan untuk apa? Kira-kira jawaban kita apa? Ketika ditanya umur kita dihabiskan untuk apa, apa jawaban kita? Ibadah. Oh, luar biasa ya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengajak kita untuk bermuhasabah, untuk hitung-hitungan, bukan untuk istilahnya, bukan untuk menghitung amalannya, tapi untuk mengoreksi dirinya berapa banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan kalau seandainya ada orang umurnya 60 tahun, orang umurnya 60 tahun, seandainya tidurnya sehari semalam normal, berapa jam orang normal tidur sehari semalam? 8 jam. Sehari semalam itu ada berapa jam? 24 jam. Berarti sepertiga daripada sehari semalam, ya kan? Orang tidur 8 jam, sepertiga dari sehari semalam. Seandainya umurnya 60 tahun, berarti sepertiga digunakan untuk tidur, ya kan? Berapa tahun kira-kira? 20 tahun. Bayangin kita ini tidur 20. Itu kalau tidurnya normal, apalagi kebanyakan tidur ya, sehari 12 jam. Ya, berarti kalau umurnya 60 tahun, 30 tahun tidur ya, ini sudah habis umur kita untuk tidur ya. Hitung misalnya normal tidurnya sehari semalam 8 jam ya, umurnya 60 tahun, hilang 20 tahun, sisa berapa tahun? 40 tahun ya. Orang normalnya kerja sehari semalam berapa jam? 8 jam lagi ya, laki-laki kerja atau wanita kegiatan rumah tangga, normalnya orang sehari semalam kerja 8. Kalau misalnya umurnya 60 tahun, berarti berapa tahun lagi? 20 tahun lagi ya, ini perhitungan kurang lebih ya. Jadi 60 tahun, 20 tahun tidur, 20 tahun kerja ya, sisanya berapa tahun? 20 tahun. Untuk apa 20 tahun ini? Belum beres hitung-hitungannya ya, masa kecil masih main-main, belum ibadah kepada Allah. Sampai masa balik, berapa tahun balik itu? 15 tahun ya, sisanya berapa tahun? 5 tahun ya. Untuk apa 5 tahun ini? Belum beres, jalan-jalan belum dihitung, nonton belum dihitung nongkrongnya belum dihitung, nyantai-nyantainya belum dihitung. Berapa banyak ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditanya umur kita dihabiskan untuk apa saja, kita sudah gak bisa jawab. Sedikit ibadah kita kepada Allah, sudah sedikit ibadah kita kepada Allah, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu. Orang yang ibadahnya sombong, ibadahnya riya, ibadahnya ujub, tidak diterima, bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Jadi ibadahnya kita bisa jadi itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita, yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu. Jadi jangan kita ngaku kita ini sudah pasti masuk ke dalam surga. Ibadah saya lumayan, padahal belum muhasabah. Saya pasti masuk ke dalam surga. Belum tentu, jangan merasa diri kita masuk ke dalam surga. Makanya qosidah yang biasa dibaca khususnya setelah sholat Jumat, apa qasidahnya? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, aku tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Tidak pantas aku ini untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena tidak ada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala aqwa ala naril jahim, namun aku tidak kuat berada di dalam api. Sebab nanti di hari kiamat hanya ada dua tempat tinggal, surga atau neraka, tidak ada tempat yang lain. Kalau tidak masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka, fahabli taubatan wafir dunubi, maka ampunilah aku ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah ibadahku yang sedikit, ampunilah ibadahku yang tidak benar. Agar apa? Agar mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam surga dengan amalannya. Tidak ada siapapun yang masuk ke dalam surga dengan amalannya. Bahkan para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasulullah, dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ana, bahkan aku sekalipun. Nabi Muhammad yang habis umurnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya, illa ayatagammadiyallahu bi rahmatihi, hanya saja Allah mencurahkan rahmatnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan amalannya. Orang masuk ke dalam surga adalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita nggak beramal, tetap beramal. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita beramal bukan untuk masuk ke dalam surga, kita beramal untuk mengharap mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya Allah maka kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melanjutkan hadis yang pertama, yang pertama akan ditanya oleh Allah adalah umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua apa pertanyaannya? An syababihi fima ablahu. Yang kedua adalah masa mudanya dihabiskan untuk apa. Padahal masa muda termasuk daripada umur, tapi ditanya lebih khusus oleh Allah, masa mudamu kamu habiskan untuk apa? Mengapa? Karena masa muda ini adalah masa keemasan, masa yang paling kuat yang Allah berikan, yang seharusnya dihabiskan untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah tua mau ibadah banyak alasannya, ya kan? Encor pegelinu misalnya, rematik, ya macam-macam. Tapi masa muda Allah berikan umur yang paling kuat, seharusnya untuk apa? Untuk banyak ibadah kepada Allah. Tapi masa muda juga syahwat yang paling kuat di situ, sehingga banyak anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Masa muda kita akan ditanya oleh Allah. Makanya dalam hadis yang lain sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajiba rabbuka min syabin la sabwadalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanmu kagum melihat anak muda yang tidak kekanak-kanakan. Anak muda yang tidak kekanak-kanakan, yang kekanak-kanakan yang ingin main-main dulu, senang-senang dulu, ketawa-ketawa dulu, foya-foya dulu, itu namanya kekanak-kanakan. Tapi anak muda yang tidak kekanak-kanakan, yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, Allah kabul. Lain hanya kalau orang tua, misalnya masa muda nggak pernah ibadah, masa tuanya baru ibadah, Allah nggak kabul. Biasa, wajar udah tua, sebentar lagi akan dijemput malaikat Israfil. Ya kalau udah tua belum ibadah juga, yaitu namanya ya terlalu ya. Akan tetapi anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah sampai masa tuanya, itu Allah kagum. Hamba yang dikagumi oleh Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, hadis kursi, Allah berfirman, ayyuhasyab atarik syahwatahu li ajli anta indika ba'di malaikati. Allah berfirman di dalam hadis kursi, wahai anak muda yang meninggalkan kesenangannya demi aku, untuk aku, untuk ibadah kepadaku, sesungguhnya kalian di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku, kata Allah. Sebagian di sini maknanya apa? Bukan sembarang malaikat, tapi malaikat yang benar-benar mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena lebih susah, sebab syahwatnya lebih kuat. Ibadah semakin berat di hati, semakin susah dijalankan, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya sekarang sholat subuh berjamaah, majlis subuh-subuh, ketika banyak orang dalam keadaan tidur, berat untuk sholat subuh berjamaah, berat untuk hadir majlis, pahalanya lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin tahu mana pahala ibadah yang paling besar, yang paling berat dijalankan oleh hati, yang paling berat untuk melawan hawa nafsu, semakin berat menjalankan ibadah di hati, semakin besar fadilahnya dari Allah Subhanahu. Orang menjalankan ibadah tapi ringan dapat pahala, tapi biasa. Tapi yang lebih besar ketika berat dijalankan. Anak muda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah, berat jarang sekali, tapi kedudukannya seperti malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan masa muda itu? Kapan kira-kira kita ini masih muda apa enggak nih? Ya. Para ulama membagikan kapan masa muda, membagikan umur. Umur itu dibagi 5. Umur itu dibagi 5. Yang pertama adalah umur anak-anak, masa kanak-kanak. Kapan itu? Dari pertama lahir sampai balik. Itu adalah masa kanak-kanak, masih kecil. Dari pertama lahir sampai maksimal balik itu adalah umur 15 tahun. Tapi kalau sebelum 15 tahun, laki-laki sudah mimpi, wanita sudah mengalami haid, itu sudah dianggap balik. Minimalnya umur 9 tahun. Tapi kalau sudah umur 15 tahun, belum mimpi juga, belum haid juga, itu sudah dianggap balik. Itu masa kanak-kanak. Yang kedua adalah umur masa muda, anak muda. Kapan itu? Dari umur 15 tahun sampai umur 35 tahun. Udah lewat belum kita kira-kira? Ada lagi ulama yang menjelaskan dari umur 15 tahun sampai umur 40 tahun. Tapi kebanyakan ulama menjelaskan dari umur 15 sampai umur 35 tahun itu adalah masa muda, masa keemasan, masa yang paling kuat jika ibadah itu lebih besar, lebih dicinta, dikagumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah masa muda. Yang ketiga adalah masa dewasa, umur dewasa. Kapan? Dari umur 35 tahun sampai umur 50 tahun. Itu adalah masa dewasa. Di situ akal sempurna. Akal sempurna itu pada umur 40 tahun. Akal menjadi sempurna. Makanya semua nabi diutus pada umur 40 tahun ketika akal sudah sempurna, ketika dewasa. Sedangkan umur 40 tahun adalah masa penentuan. Ini orang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam api neraka. Dilihat dari umur 40 tahun. Dalam riwayat bahwa barang siapa ketika mencapai umur 40 tahun, akan tetapi kebaikannya tidak melebihi keburukannya, maka setan akan mengusap wajah orang itu dan setan akan berkata, hadza wajhun la yuflih, ini wajah-wajah yang tidak akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya setan akan berkata, ini CS-ku nanti di hari kiamat. Ya naudzubillah min dzalik. Masa dewasa dari umur 35 tahun sampai umur 50. Ketika umur 40 orang susah untuk kembali. Maknanya apa? Kalau seandainya taat, susah untuk berbuat maksiat. Kalau sudah ibadah sampai umur mencapai 40 tahun, biasanya kesananya akan ibadah terus sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau orang berbuat maksiat sampai umur 40 tahun belum juga bertobat kepada Allah, susah untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi semakin tua semakin susah untuk berubah. Kalau sudah taat susah untuk berubah, kalau sudah maksiat susah untuk berubah. Jadi jangan tertipu dengan ajakan setan, nanti ibadahnya udah tua saja, nanti tobatnya udah tua saja. Semakin tua semakin susah untuk berubah. Selagi masih muda, mudah untuk berubah. Ini adalah masa dewasa, dari umur 35 sampai umur 50 tahun. Lalu yang keempat adalah masa tua, umur tua. Kapan itu? Dari umur 50 tahun sampai umur 70 tahun. Kita maksudnya kemana kira-kira? Ya. Dari umur 50 sampai umur 70 ini sudah dianggap tua. Sekarang orang ditanya, berapa umurnya? Masih muda. Berapa? 65. Sekarang 60 masih dianggap muda. Oh masih muda. Padahal umur 50 itu sudah dianggap tua. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ketika umur 40 tahun sudah memakai tongkat. Bukan karena beliau sakit. Ketika ditanya, mengapa engkau memakai tongkat, wahai imam? Lalu beliau menjawab, untuk mengingatkan aku bahwa aku akan berpindah, akan pergi dari dunia ini. Sudah ingat mati. Umur 40 tahun. Sekarang umur 40 tahun masih lupa-lupanya. Bahkan ada orang bilang puber kedua katanya, ya dianggap masih muda. Ya umur masa tua dari umur 50 sampai 70 tahun, karena di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasal ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku kata Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 biasanya. Lebih dari 70 itu luar biasa berarti. Ayo mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai 250 tahun. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nggak usah pakai amin udah ya. Kalau orang-orang dulu umurnya ratusan tahun, bahkan ada sampai ribuan tahun. Orang-orang dulu diceritakan oleh dalam riwayat ada seorang ibu selalu menangis karena anaknya meninggal masih kecil. Ditanya, "Bu, kenapa kok menangis terus?" "Iya, anak saya meninggal masih muda, umurnya masih kecil, kasihan." "Berapa umurnya, Bu?" "Baru 80 tahun." Dulu umur 80 tahun itu belum balik. Makanya jangan kaget kalau kita membaca di dalam kitab hadis, dalam sejarah yang pertama dihitan adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam riwayat dihitan umur 80 tahun. Jangan kita kaget, tua banget. Itu kalau sekarang. Dahulu umur 80 tahun itu belum balik. Umurnya sampai ratusan tahun, sehingga apa? Pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sangat sayang terhadap umatnya. Nabi Muhammad ngadu kepada Allah bukan ngadu tentang hartanya, keluarganya, keturunannya, tapi apa? Umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, "Ya Allah, Engkau jadikan umur umatku yang paling pendek, ibadahnya yang paling sedikit dibandingkan dengan umat-umat yang lain." Ini adalah aduannya Nabi kita Nabi Muhammad, sayangnya kepada umatnya. Bahkan para ulama menjelaskan jika dikumpulkan semua sayangnya kita, cintanya kita kepada Nabi Muhammad semua umatnya, itu tidak melebihi cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bahkan ketika beliau akan meninggal, yang ditanya siapa? Umatnya. Kalau kita kan mau meninggal, kira-kira siapa yang kita tanya? Tetangga kita tanya nggak kira-kira? Boro-boro tetangga. Ya, yang kita tanya anak, harta, ya. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika akan meninggal bukan anaknya, bukan istrinya, bukan semuanya, tapi umatnya. Mengadu selalu sujud kepada Allah, yang didoakan siapa? Umatnya. Kalau kita kan doa untuk diri kita sendiri, doanya aja pelit kita ini, nggak pernah mendoakan orang lain. Ya. Doanya hanya untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad gak pernah doa untuk dirinya, tapi selalu untuk umatnya. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya kita. Istri-istrinya Nabi Muhammad adalah ibunya orang beriman. Wa azwajuhu ummahatuhum, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, istri-istrinya Nabi Muhammad ibunya orang yang beriman kepada Allah. Siti Aisyah meminta, "Wahai Rasulullah, doakan aku." Nabi Muhammad SAW mendoakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah yang lalu maupun yang akan tiba, yang besar maupun yang kecil, yang disadari maupun yang tidak disadari, yang disengaja maupun yang tidak disengaja." Siti Aisyah merasa senang gembira, seakan-akan akan terbang, kata Siti Aisyah. Nabi Muhammad tanya, "Apakah engkau senang, wahai Aisyah?" Siti Aisyah menjawab, "Bagaimana aku tidak senang, wahai Rasulullah? Engkau mendoakan aku dengan doa yang luar biasa, seluruh dosaku diampuni oleh Allah." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Itu adalah doaku untuk umatku setiap malam." Apa yang beliau doa hanya untuk kita, untuk umatnya, agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Itu adalah rahmatnya, kasih sayangnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perbanyak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dalam hadis, "Inna ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang paling saya cintai dan yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat yang paling banyak bersalawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi umur tua ya, dan tadi ada 5, ada lagi satu lagi yaitu masa tua renta, masa bonus istilahnya, dari umur 70 sampai meninggal dunia, itu masa tua renta. Ini adalah pembagian umur. Kembali lagi ke hadis yang sebelumnya yang ditanya oleh Allah, yang pertama umurnya dihabiskan untuk apa, masa mudanya dihabiskan untuk apa, yang ketiga dan yang keempat hartanya didapatkan dari mana, digunakan untuk apa. Setiap harta yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Benar-benar kamu akan ditanya nikmat yang kamu dapatkan. Setiap nikmat yang kita dapatkan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didapat dari mana, digunakan untuk apa. Kecuali harta yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harta yang digunakan untuk mencari pahala dari Allah, itu yang tidak ditanya, itu yang akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat. Itu adalah makna daripada sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Maknanya apa? Dunianya digunakan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu, dunianya digunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga dan yang keempat hartanya dari mana didapatkan, digunakan untuk apa. Dan yang kelima adalah an ilmihi fima amila fihi, ilmunya diamalkan atau tidak. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan diwajibkan untuk mengamalkan ilmu, karena ilmu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama, berzikir, bersalawat, mengkaji ilmu agama yang fadilahnya luar biasa besarnya. Semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga kita mendapatkan syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca Al-Fatihah untuk kesembuhan ya kepada Bapak Mardi bin Abdul Razak, Bapak Iwan bin Almarhum, Bapak Anasya Andrena, Ibu Suryati, Bapak Sulaiman, Bapak Haji Ilyas, Ibu Nuria, Ibu Ursi, Bapak Kakak ya Firman Syah. Ya semoga kita doakan penyakitnya diangkat oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah. Di antara kita atau keluarga kita yang dalam keadaan sakit, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah. Allahumma shfi anta syafi wa afi anta mu'afi, la shifa illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqaman wa la alama, wa mulna alaina bisihati wal afiyah. Dan juga kepada almarhum Bapak Khatib, ya semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amalannya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.